بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الحمد لله رب العالمين، ناصر المجاهدين ورافض. أبو عبيدة، juru bicara sayap militer Hamas, Brigad Al-Qassam, mengungkapkan soal kebohongan tentara Israel yang mengklaim kemenangan di Gaza. Dirinya menyebutkan saat ini kondisi tentara Israel di medan perang terpecah belah hingga dilanda krisis. Musuh terpecah belah, berkonflik, dan dilanda krisis, tidak dipercaya oleh teman-teman terdekatnya, bahkan tidak dipercaya oleh sekutunya, dan tidak dapat meyakinkan para pendengarnya, ujar Abu Ubaida, mengutip Palestine Chronicle. Militer Israel disinyalir telah mengeluarkan pernyataan berupa angka dan informasi palsu. Juga, lanjut Ubaida, Israel telah melakukan propaganda bohong, menyiarkan gambar hoaks yang dibesar-besarkan. Dan banyak dari apa yang diumumkan dan disiarkan oleh musuh Israel adalah dibuat-buat, lanjutnya. Di sisi lain, Brigad Al-Qassam selalu siap untuk bertempur melawan Israel di Gaza. Ubaida juga meyakini kebenaran akan segera terungkap dan kebohongan Israel akan terbuka. Medan perang tetap terbuka dan kebenaran terungkap, insya Allah, akan membuktikan ilusi, kebohongan, dan kebingungan musuh Israel ini. Titik. Tujuan politik Israel dianggap murahan oleh Ubaida, di mana hal itu terlihat dari cara Zionis yang melakukan pembantaian dan kejahatan kotor di Gaza hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Melalui kebohongan hitam di sisi lain, akan membawa mereka, Israel, pada kejatuhan, penghinaan, rasa malu, dan penyesalan, dengan bantuan dan kekuasaan dari Allah, imbuh Ubaida. Israel terus menggempur jalur Gaza sejak serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, hingga jatuhnya korban sipil. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.